Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, menyiapkan hidangan berbuka puasa tentu menjadi hal yang menyenangkan sekaligus membingungkan dalam pemilihan menunya. Namun, kita bisa menyajikan berbagai makanan buka puasa ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aneka makanan yang dikonsumsi Rasulullah pastinya menyehatkan dan memberi banyak khasiat untuk kesehatan tubuh. Berikut 3 makanan berbuka puasa ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, buah kurma. Kurma adalah buah andalan yang dianjurkan untuk disantap saat berbuka puasa, sebab Rasulullah selalu mengonsumsi kurma sebanyak 3 butir saat berbuka puasa. Selain itu, kurma juga akan memanjakan lidah dengan rasa manis alaminya, serta memiliki serat yang tinggi dan aneka nutrisi yang baik untuk tubuh. Kandungan gula alami dalam kurma juga dapat membantu menggantikan energi yang hilang selama berpuasa, jadi tubuh lebih cepat bugar dan segar. Yang kedua, buah semangka. Semangka juga termasuk buah favorit Nabi Muhammad. Buah dengan kandungan air berlimpah ini punya rasa manis dan lezat yang cocok disantap saat berbuka puasa. Diriwayatkan para sahabat, Nabi Muhammad pernah berkata, "Tak satupun dari wanita yang sedang hamil dan makan semangka akan gagal untuk menghasilkan keturunan yang baik di wajah dan sifatnya." Selain itu, dari riwayat Aisyah juga menunjukkan bahwa buah semangka merupakan buah yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Yang ketiga, buah anggur. Buah anggur adalah buah kesukaan Rasulullah. Anggur memiliki rasa yang lezat dan manis sehingga cocok dijadikan pilihan menu berbuka puasa. Selain itu, anggur juga mengandung banyak air serta memiliki gula alami yang bisa menjadi sumber energi tubuh. Buah ini juga tercatat dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Ra'd ayat 4, disebutkan kebun anggur dan kebun kurma yang punya dengan rasa nikmat. Secara alami, anggur mengandung antioksidan yang bisa mencegah tubuh terhadap sel tumor, menjaga kesehatan jantung serta kandungan lutein dan zeaxanthin dalam anggur membantu melindungi kesehatan mata. Itulah makanan berbuka puasa ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga informasi ini memberikan pengetahuan dan dapat menambah wawasan saudara semuanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.